dua kali tusukan. Setelah dua kali tusukan, saya tinggal keluar dulu ke angkringan. Iya. Oh, gantian. Nah, terus apa yang kamu lakukan di angkringan? Minum. Berdarah dinginnya Muhammad Hussein berusia 28 tahun mengakui bahwa masih sempat santai makan dan minum di angkringan usai menusuk bosnya Irwan Hutagalung yang tengah kritis. Hussein mengaku sudah berniat membunuh bosnya itu sejak Senin 1 Mei 2023. Aksinya kemudian dilakukan 4 hari kemudian saat bosnya tidur nyenyak. Pada Kamis 4 Mei 2023 malam, Hussein menusuk kepala bosnya dengan menggunakan linggis sebanyak 2 kali. Bosnya tak langsung meninggal dan masih sempat ditinggal Hussein untuk makan dan minum di angkringan tak jauh dari lokasi kejadian. Hussein sadar bahwa bosnya masih hidup. Dia ingat bosnya masih bernapas seperti orang mengorok. Baru pada Jumat 5 Mei 2023 dini hari, Hussein langsung memutilasi bosnya itu dalam keadaan hidup dan kemudian jejaknya dihilangkan dengan dicor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dua kali tusukan. Setelah dua kali tusukan, saya tinggal keluar dulu ke angkringan. Iya. Oh, gantian. Nah, terus apa yang kamu lakukan di angkringan? Minum. Kemudian? Terus sekitar jam 4 pagi saya masuk lagi. Iya. Saya mulai eksekusi lagi. Di sini dia udah meninggal apa masih? Masih bernapas. Waktu dipotong-potong. Waktu ya. Dipotong-potong loh. Iya. Waktu dipotong loh itu pagi. Ya. Itu berarti masih hidup. Berarti ketika masih. Kamu pukul itu masih merintih atau waktu kamu pukul masih? Saya ulangi ya. Kamu kan nusuknya ke kiri dan ke kanan itu jam kurang lebih jam setengah sembilan malam, jam sembilan malam kan? Iya. Ketika itu masih hidup. Masih. Nah, kemudian keluar. Iya. Balik lagi subuh. Iya. Masuk. Iya. Nah, saat itu korban masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal? Masih bernapas. Masih bernapas. Kok tahu kalau masih bernapas? Soalnya masih terengah-engah. Enggak, cuma kayak ngorok gitu. Dia tak menyampaikan sesuatu, tolong apa gitu ke kamu? Enggak. Enggak.